Pak Tengkulang, patutnya bagi lah peluang dia bercakap sikit. Patutlah hukum lah kalau dah hukum. Setuju. Tan Sri. Makam syorat dia sambung pada jam 3 hari ini. Terima kasih. I will not surrender in fighting blood. Tak sebut lah ya. I'm very emotional today. Kadang-kadang saya tahu di YouTube ni, bukan orang luar, ahli parlimen juga maki saya. Jadi apa salah saya? Because you all yang buat undang-undang, saya interpret, tapi saya kena maki. Tapi saya taklah pasal nak ambil tindakan. Saya boleh sebenarnya ambil tindakan. Tapi I don't want to do that. Okay? Because saya rasa we are all matured. Tapi bila pegawai-pegawai kerajaan dihina, I was a PTD officer. I was an officer. Saya terasa sangat. Untuk itu, Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya lah bahawa usul seperti yang dikemukakan nombor satu tadi, naklah disetujukan. Ya, Bala Bagi. Tan Sri. Kalau Ahli Yang Berhormat yang bersetuju, kata setuju. Minta Bala Bagi, Yang Berhormat. Tan Sri. Bala Bagi. Baik. Minta Bala Bagi. Bala Bagi. Okey, setiausaha kira. Cukup? Lebih. Okey, kira. Baik, bunyikan loceng. Kita belah bagi. Tan Sri Speaker. Bagilah macam sebelum kita buat. Baik, bunyikan loceng. Kita tahu dah majoriti loceng akan menang. Loceng pertama 2 minit. Loceng kedua 2 minit. Macam pasir gudang. Apa ni? Minit lepas itu 2 minit. Pasir gudang. Patutnya bagilah peluang dia cakap sikit. Dah setuju belah bagi. Hukum lah kalau nak hukum. Tak adil pada dia lah. Tak panggil langsung dia berdepan apa semua, tiba-tiba kita buat hukuman. Terus tentulah majoriti akan menekan minoriti. Tentang tadi memang speaker dah bagi satu pembahasan, satu pembahasan ni. Apa lagi dah kota setuju baru lagi. Kota baru dah bahas. Tan ambil jadi kami hormatlah. Ni tindak ke atas surat layang ni, menteri. Nampak satu kezaliman ni dari segi persepsi. Minta sayanglah. Surat layang. Surat sayang undangan. Baik, kalau semua setuju kita boleh mengundi sekarang. Baik, penghitung-penghitung sila ambil tempat. Penghitung-penghitung sila ambil tempat. Baik. Penghitung di blok A, papar. Penghitung dan di permatinya ialah. Kenawit. Di blok A, Kenawit. Pemati ialah Kubang Pasu. Di blok B, Kapit. Pemati Indra Mahkota. C, penghitung Kulai, pemati Alustar, blok D, penghitung Selayang, pemati Jerai, E, penghitung Arau, pemati Sibuti, Hang Tuah Jaya, F, penghitung Sungai Besar, pemati Limbang, G, penghitung Kota Baru dan pemati Lenggung. Silakan sekarang, teruskan. Dari berjumlah Ahli Yang Berhormat yang tidak hadir 46, yang tidak mengundi 3, yang tidak bersetuju 63 tetapi bersetuju 110. Oleh demikian,
keputusannya ialah Yang Berhormat Macang digantung melalui mulai hari ini selama 6 bulan. Silakan. Baik, Menteri, silakan. Ya, Tuan Sri, betul. Mengikut Peraturan Mesyuarat 12-1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat akan bermula pada pukul 3 petang hari ini. Ada yang menyokong? Saya mohon menyokong. Baik, ahli yang berhormat yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak, lebih bersuara bersetuju. Tuan Sri, maka mesyuarat disambung pada jam 3 hari ini. Terima kasih. I will not surrender in fighting blood.